Pemirsa, dalam rangka memperkuat program pendidikan yang berbasis kejuruan, SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru menjalin kerjasama dengan Al-Amin Secondary School Sultan Ismail II dan juga Sekolah Temanan Terengganu, Malaysia. Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 atau SMK Muda Pekanbaru menjalin kerjasama dengan sejumlah sekolah yang berada di negeri jiran Malaysia dan Singapura. Penandatanganan MOU yang dilakukan SMK Muda Pekanbaru bersama Al-Amin Secondary School Sultan Islamin II dan Sekolah Temanan Terengganu Malaysia terkait dengan pengembangan program pendidikan kejuruan serta ada pertukaran pelajar. Kepala SMK Muda Pekanbaru Paiman mengatakan, kerjasama ini tentunya sangat berdampak positif terhadap peningkatan akademik dari kedua belah pihak. Hari ini kita sudah melaksanakan MOU dengan dua sekolah langsung, yaitu Al-Amin Islamic Secondary School dan kemudian Sultan Ismail Vocational School dari Malaysia, dari Terengganu tepatnya. Dan ini tujuannya adalah bukan program SMK Muhammadiyah 2 untuk kerjasama luar negeri. Ya, kemarin alhamdulillah kita sudah dengan Singapura. Alhamdulillah hari ini, ya kalau Singapura kita yang ke sana kemarin, satu pekan kita dengan Nanyang, dan sekarang kunjungan dari Malaysia. Dan target kita adalah student exchange, ya artinya pelajar kita nanti kita berharap bisa magang juga di Malaysia, bisa juga pertukaran pelajar ke Malaysia, dan kemudian ada juga academic cooperation, jadi kami saling tukar metode-metode belajar dan program-program belajar dengan antara Indonesia, SMK Muda khususnya dengan SMK di Malaysia. Kita dikurniakan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tiba di Riau, di Pekanbaru dan di SMK Muhammadiyah. Ini adalah sebahagian daripada program silaturahim, program jalinan program pengantarbangsaan antara SMI Al-Amin Kemaman dengan SMK Muhammadiyah. Dan saya yakin insya-Allah selepas ini kita akan berkolaborasi lagi selepas ini dengan SMK Muhammadiyah untuk kebaikan dan perbaikan pembangunan akademik, dan saya yakin ia memberi faedah kepada kedua-dua pihak, antara Al-Amin dan SMK Muhammadiyah, insyaAllah. Paiman menambahkan, selain melakukan kerjasama dengan sekolah yang berada di Malaysia, sebelum SMK Muda juga sudah menandatangani MOU dengan beberapa sekolah di Singapura. Harul Nas melaporkan.